Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih lagi perintah kawalan pergerakan. Kita akan ke kedai Ain Mohrimat untuk mendapatkan bekal makanan. Saya mewakili aktivis Pramua akan meneruskan usul-usul untuk menyampaikan sumbangan kepada saudara-saudara kita yang berada di sekitar pejabat Pramua ini, kerana kita amat prihatin tentang keadaan hidup mereka yang terputus peluang pekerjaan dan juga bekalan makanan di rumah. Okey, beras amal 5 kilo 1, mihun takwa 2. Okey, dah siap semua. Cuma dulu baca kan barang 4. Okey, terima kasih ya. Jumlah berapa ni? Okey, online duit. Okey, terima kasih. Dah lagi nak bergerak ke rumah Ustazah Hanim. Beliau salah seorang aktivis ikram di Muar ni. Dalam 5 minit atau 10 minit lagi saya sampai ya. Oh, okey. Ah, siapa ada kat rumah nanti nak tukang barang tak tolong ni. Eh? Bihun takwa 2. Kopi Ahmed ni. Pahit getir kita harum bersama, manis juang nikmatnya terasa. Kita dah bergerak ke rumah Cik Dolha bin Salim. Tak berapa orang tak kak? 5 orang kan? Eh? Memang tak ada emas kan? Tak ada dapat pakai ban? Tak ada. Cik Dolha seorang kerja? Luar. Kat mana tadi? Dekat Tanjung. Lumbut lah kerjanya. Lumbut? Ya. Yeah. Kakak dah lama tak kerja? Semenjak yang ambil virus ni. Oh, dulu kerja kat mana? Kilang Tenaga. Tenaga, kilang. Anak berapa orang? 5. 5 orang. Yang sulung? 17 tahun. Kat mana? Ada. Ada jugalah. Ha. Sekolah mana dia? Dia sekolah Tony Namsyah tapi dah lepas SPM. Oh, lepas. Yang lain ni? Yang lain. Kecil ni? Ni yang kecil? Yang kecil sekali. Ha, berapa umur tu? 6 tahun. 6 tahun. Dah sekolah tadi kalah. Dia macam dekat PDK. Jadi macam. Oh, yang PDK yang ni eh? PDK pada koma. Dia ni. Oh, berapa orang yang kat PDK seorang? Seorang je. Yalah, dia baru masuk ke dah lama dah? Baru. Oh, PDK lah. OPU apa dia tu? Angkat-angkat OPU dia apa? Pelajaran. Oh, masalah pelajaran. Jadi kita daripada ikram ni, ada sikit sumbangan lah eh. Daripada MyCare ni, semua MyCare. Daripada orang ramai jugalah. Kumpulkan, kita pun sampaikan balik semula lah. Ini dek. Ini rumah Cik Haidi bin Umar eh. Anak dia ada seorang juga OKU di PDK Pai Kromo. Itu rumah. Oh, buat rumah eh. Satu ni dia ibu tunggal eh. Ada seorang anak, anaknya OKU lah. Kerap laku apa ni, epilepsi. Daripada Mike buat kutipan eh. Puan Kintan, dia tidak bekerja, anak dia cacat fizikal, jadi sekatakan ni dapat bantuan bulanan daripada JKM sahaja. Atin tu OPU. Ya. Ya. Alhamdulillah, hari yang ke-10 PKP ni telah pun dapat menjarahi beberapa buah rumah lah hari ini ya, dan insyaAllah akan disambung semula lah pada hari esok insyaAllah.